Oke, jadi kita akan buat dessertnya sekarang. Kita mau bikin coklat crepes dengan fla, vanilla. Nah, ini kita akan siapin dulu bikin flanya supaya dingin, nanti kita buat filling di dalamnya. Oke, let's start cooking now. Kita butuh vanilla beans yang kita akan buka, terus kita campurkan ke dalam susu. Susunya kita panaskan. Oke, kita tambahkan 2 sendok sugar. Tambahkan garam. Lalu tambahkan maizena. Lalu kita akan tambahkan kuning telur. Ya, tuang sedikit. Nah, seperti ini. Oke, lalu kembalikan ke dalam pan. Oke, nah ini udah mendidih. Kita pindahkan ke dalam bowl. Oke, dan kita akan dinginkan sekarang di atas air es. Oke, nah ini seperti ini, teksturnya light. Oke, sekarang kita akan buat kulitnya, crepes. Kita mix telur with sugar, cocoa powder. Lalu kita tambahkan butter yang udah kita lelehkan. Oke, ini tampak masih terlalu thick, jadi kita tambahkan susu lagi. Oke, supaya lebih smooth, kita haluskan dengan mesin. Nah, ini udah smooth. Oke, lalu kita akan masak crepes-nya. Oke, segini cukup. So, next in. Saya kira ini all times favorite, yaitu crepes. Jadi, saya feeling crepes coklat dengan coklat hazelnut di dalamnya. Oke. Kita udah dapetin sekarang skinnya. Nah, kita akan mulai proses selanjutnya. Saya ada coklat kremo. Nah, yang belum tahu cara bikinnya, cek lagi Chef Table YouTube channel. Tapi kalau misalnya nggak sempat, boleh juga bikin pakai hazelnut paste atau yang umumnya disebut Nutella. Nah, ini make sure ini udah dingin. Lalu kita spread seperti ini. Not too thick. And slowly. Oke, lalu kita akan start untuk roll.
Oke, sekarang kita akan ratakan sisinya. Oke, nah ini tuh soft, tender, and coklat flavornya enak banget. Rasa hazelnut juga. Oke, kita plating sekarang. Vanilla custard with chocolate crepes ready to serve now. Siap nih. Oke. Wah. Udah gemes pengen makan yang ini. Itu aroma smoke-nya luar biasa loh. Ini juga ada masih aroma smoke. Ini the best part ada di ujungnya. Soft. Very soft. Kombinasi yang luar biasa itu benar-benar melt in your mouth, enak sekali. Perfect meal. Terima kasih udah nonton Chef Table hari ini. Jangan lupa nonton terus Chef Table karena kita akan terus berinovasi dengan menu-menu yang bisa jadi referensi Anda di rumah. Kalau masih ketinggalan, cek juga di YouTube channelnya Chef Table. Bisa step by step ngikutin, bisa di pause ya kan, enak. Dan jangan lupa download Net Connect. Oke, jadi bisa kita bareng-bareng sambil nonton, terus bisa connect sama saya di Chef Table Net. Thank you for watching Chef Table Net.